Kerja Cinta 2020. Launching Busana Pakem Kakang Bayu Trenggala. Pemaduan dua gaya busana adat Yogyakarta dan Surakarta turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan pakem Duta Wisata Trenggalek, yang mana secara historikal Trenggalek pernah terbagi atas dua wilayah kekuasaan tersebut. Inilah grand launching dari Batik Andini Bulan. Batik Andini Bulan ini adalah batik baru. Kenapa di launching batik baru? Pasti pertanyaannya, ternyata motif batik di Trenggalek itu banyak. Dan memang saya jawab iya. Karena dengan banyaknya varian yang bisa kita berikan, maka banyak pula peluang pendapatan yang bisa kita raih dari para konsumen yang datang dengan melihat banyak varian yang dimiliki oleh Kabupaten Trenggalek. Batik adalah warisan kekayaan Indonesia. Saya menyadari perlu diupayakan menggali inspirasi batik yang sesuai dengan karakter wilayah masing-masing daerah di Indonesia. Di Trenggalek sendiri menyimpan daya tarik begitu luar biasa, tidak hanya di mata Indonesia, tetapi juga di mata dunia. 2018 hingga 2019, Trenggalek 4 kali menerbangkan batik ke internasional. Yang pertama, batik Trenggalek melenggang dalam London Fashion Week. Yang kedua, Paris Fashion Week. Ketiga, Kolombia dalam ajang perdamaian dunia. Keempat, Netherlands Fashion Week. Dan siap-siap tahun 2020, batik Trenggalek akan hadir pada Indonesia Fashion Week di Jakarta yang akan digelar insya Allah bulan April 2020. Welcome, Ivan Sabate. Mengapa selalu aku yang tak pernahkah kau berpikir sedikit tentang hatiku? Oh, mengapa aku yang boleh orang lain memandang sebelah mata Trenggalek, tapi jangan sampai kita sendiri yang memandang sebelah mata Trenggalek. Kita harus mencintai Trenggalek, kita harus berbuat sesuatu untuk Trenggalek. Minimal kalau kita nggak bisa memberikan sesuatu, please jangan jadi bagian yang rusak Trenggalek. Sepakat? Kita maju bareng-bareng ya. 2020 lebih optimis. Tahun depan kita punya 100 event baru. 100 event selama 1 tahun. Dan itu jumlah yang luar biasa. Bakal banyak turis, bakal banyak atraksi. Dan saya pengen kalian semua jadi bagian dari kemajuan Trenggalek.